Oh, ada cawan hari ni. Sebab Ain Wafi batuk. Hari ni kita nak, tak adalah, kita akan start macam ni. Hari tu masuk kelas, doktor tanya kita orang, so what did you do during the weekends? Sebab lecturer tu foreigner kan? So lain sikit lah accent dia. Lepas tu saya cakap, watch movie. What movie? Gone Girl. Oh, you have a very good taste, Aina. I was so macam terkejut. So Gone Girl ni sebenarnya is a film, okay? Dah keluar tahun-tahun sebelum ni dah. Cuma saya baru tengok lah. Mungkin anda juga belum tak pernah tengok, tapi tak apa, kita share. Ada dekat Netflix, okay? Gone Girl ni, sinopsis dia tentang kehilangan seorang penulis perempuan. Namanya Amy, okay? Amy ni, orang ramai kenal dengan Amazing Amy. Sebab parents Amy ni buat buku pasal Amy masa Amy kecil. So Amy ni sangat dikenali sebab buku anak-anak dia sangat best. Tapi bukan dia yang penulis. Parents dia tulis buku tu, orang kenal dia sebagai Amazing Amy. Tapi dia sendiri membesar sebagai seorang penulis. And then, Amy ni berkahwin dengan Nick Dunn. Nick Dunn ni Ben Affleck. Batman tu Nick Dunn kita. Pada hari ulang tahun perkahwinan mereka yang kelima, tiba-tiba Amy ni hilang. Dan ada darah kat rumah. And then, polis pun start siasat. Amy ni hilang, siapa yang colik dia, adakah dia dibunuh and what not. Antara suspek utama kepada kehilangan Amy ni ialah suami dia sendiri, Nick Dunn. Ha, sampai situ je, yang lain tu anda kena tengok sendiri. Bila kita buka cerita ni, kita akan jadi orang yang tak tahu kita nak meletakkan diri kita kat mana. Sebab banyak emosi yang kita kena serap. So kita akan rasa macam, aku nak rasa macam ni, aku nak pilih rasa macam ni lepas kita tengok cerita tu lah. Tapi aku nak rasa macam mana sebenarnya? Macam tu. Pengarah kepada filem ni ialah David Fincher. David Fincher ni pengarah kepada filem Seven yang Brad Pitt pernah berlakon tu. Jadi memang power lah sebab David Fincher dia akan pastikan cerita tu establish well. Sampai difahami dan dikaitkan dengan ada kaitan daripada babak ke setiap babak. Dan yang lagi best, cerita ni mengisahkan tentang hubungan tapi sikit demi sikit membuka apa yang kita tak pernah expect. Ha, power lah plot twist dia. Plot twist dia tak terjangkau dekat fikiran. Dia macam Satu benda yang tak baik tentang cerita ni, banyak aksi-aksi yang tidak menyenangkan. Jadi dah nak ternampak aksi tu dah nak bermula ke apa, anda cepat-cepatlah forward. Sebab tu kita tengokkan Netflix, okay? Boleh skip-skip. Rating so far saya check, ramai yang meletakkan rating yang tinggi sebab memang baguslah cerita dia. Sesuai ditonton oleh mereka yang ada pasangan, untuk tengok sendiri perangai pasangan anda. Ataupun untuk tengok macam mana anda boleh bawa hubungan anda tu pergi mana, kan? Cerita ni sangat baik lah. Dan saya yakin penulis-penulis novel, anda patut menonton cerita ni sebab cerita ni mengajar kita tentang cerita yang sangat baik. Okay?